tidak ketinggalan. Okey, satu whiteboard. Whiteboard yang telah diorder customer kita, whiteboard jenis standard saja bosku, tak ada racing, whiteboard standard saja putih biasa. Okey, yang akan menjadi milik customer kita. Whiteboard pun kita jual bosku, no problem, tengok je Shopee kita. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rice and beers. Tuan-tuan perempuan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus contact kami. Support daripada tuan-tuan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproduskan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okey? So tuan-tuan perempuan, jangan lupa juga, okey? Untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Tuan-tuan perempuan yang saya rahmati sekalian, hari ini kita memulakan dengan review barang kes belum post. Yang pertama kita ada di sini adalah kombinasi 3 dalam 1 CDI BRT Power Max Kriss 2, Kriss 110, Kriss 2, model 2 CDI 8 pin berserta dengan coil Uma Racing berserta dengan plug GTC Racing. Dan semua ni adalah untuk Kriss 2 110cc ya, di mana Kriss 2 ini didatangkan sekali dengan front disc brake. Okay, dan juga dia punya CDI ada datang 8 pin lah. Mari saya tunjuk 8 pin. Sebab Kriss basically dia datang sebenarnya hanya 6 pin sahaja. Kriss 110, model 110cc. Tapi untuk yang ni, dia datang dengan 8 pin lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Okay, so kalau siapa yang pakai Kriss CDI 8 pin, pastikan tuan-tuan dapat CDI yang betul. Yang kedua di sini adalah kombinasi 3 dalam 1. 3 dalam 1 ini terdiri daripada carburetor 24mm daripada Espada dash 24mm, oil pump racing Espada EX5 dan juga CDI BRT Power Max with 110. Jadi customer ini mungkin nak masukkan kepada with 110 dan dia telah beli 3 daripada barang ini untuk dia nak masukkan dan dia nak upgrade with 100 dia kepada kuasa yang lebih kuat. Yang ketiga kita ada di sini adalah auto clutch shoe daripada OKO dan auto clutch hub housing. Okey, yang ni dia punya housing dia. Okey, housing hub. Housing hub ah. Okey, so hub daripada OKO. Okey, nampak ah OKO Racing bosku. Dan untuk apido dia memang Kriss punya lah. Okey, auto standard punya. Okey, ni auto standard. Yang ni nampak ah OKO Racing ya. Terbaik eh. So yang ni pula adalah okey, yang ni oil pump racing sama juga macam tadi. Sebenarnya oil pump ni boleh masuk pada 3 model bosku, with 110, EFI, EFI power. Okey, EFI Dream, EFI power lah. Tiga model dia boleh pakai dan juga mana-mana enjin menggunakan platform enjin EX5 Dream, EFI high power dan with 110. Semua boleh masuk. Bosku, ini adalah legenda 115 fin injection, hyperclutch set berserta clutch plate. Okey, bahagian belakang tu hyperclutch set. Dia datang 5 spring. Okay, mangkuk 5 spring. Kemudian kita ada exhaust. Okey, manifold, front pipe. Okey, 28mm daripada TAG. Yang ni customer yang direct terus dengan kita. Kemudian kita ada gear racing, legenda 110 G320T. Okey, GTC Racing. Dan kemudian kita ada customer kita yang telah order secara manual wave 125 22mm carburetor ya. No problem bosku. Terbaik. Kemudian kita ada satu combo di sini sebenarnya untuk Kriss 110. Customer kita memilih blok Espada lah, saiz 60mm.
So apa yang ada dekat sini adalah blok Espada itu sendiri, 60mm Kriss110, sedan racing Espada, spring clutch cozy, clutch plate Kevlar cozy, coil plug Tobaki, NSR150, camshaft high speed high cam S4. Kemudian kita boleh nampak dekat situ terutamanya Ashoka punya brand tu, itu adalah gasket top 60mm untuk Kriss110 gasket top. Okay, so complete satu set dekat sini lah. Dan tidak dilupakan, ini adalah carburetor OKO size 34mm lah, jenis round top lah, terbaik bosku. Bosku sekalian, customer kita pun telah order lagi satu exhaust Legenda 115 racing punya exhaust untuk model EFI dan juga non-EFI model. Okay, terbaik. Yang ni nak balik, terbaik nak balik. Puh, kan? Yang paling penting adalah yang ni memang di antara exhaust yang mengizalkan. Kerana dia punya nampak standard tetapi bunyi sangat sedap bosku. Itu yang paling penting sekali dan boleh masuk kepada banyak model Legenda 110, Legenda 115, Legenda 115 injection pun boleh masuk. Dan juga kepada beberapa engine yang mana menggunakan platform engine kelas 1 trim ataupun high power seperti Kriss MR3. Okey, dan juga Demak Evo Z, Demak Evo ZR, Demak DV, Demak DVS, Demak MV, SOM Sport Bonus SR dan juga lain-lain lah. Okay, betul-betul sekali tu boleh menggunakan exhaust ni. Bosku sekalian, ini adalah kombinasi 2 dalam 1 termasuk gasket, jadi 3 dalam 1 heat block dan juga gasket. Block bersaiz 60mm with 125, heat bersaiz 248, heat point espada, block point espada dan juga gasket top semestinya bersaiz 60mm dan daripada syukur. Kombinasi 3 dalam 1 saya boleh katakan. Kemudian kita ada dekat sini adalah camshaft racing Tokahi sebenarnya di atas tu, gasket top size 57 di atas tu dan with 125 57mm block cozy di situ. Kombinasi 3 dalam 1. Okey, untuk dalam satu set ni. Kemudian kita ada pula di hujung tu, itu adalah okey, block Kriss size 60mm stand dengan gasket top ah. Okey, customer kita order juga. Kemudian block shaft Legenda 115 ah. Okey, size 57mm, block standard Kriss, okey, size 53, brand Forest One, dan semestinya yang di hujung tu adalah block with 125 57mm stand dengan gasket top. So kita harap semua barang ni akan sampai dalam keadaan selamat sejahtera. Okey, semua okey dah well prepared. Kita tinggal nak packing dan post sahaja. Tuan-tuan dan perempuan, saya hormati sekalian. Eh? Jadi yang pertama sekali, yang ni adalah crankshaft. Okay, tak payah korek punya EFI Dream punya crankshaft racing. Pakai rod EFI Power dengan Fro GMC spek, maksudnya spek racing, spek yang terbaik daripada Forest One dengan jet tap 3mm. Tuan-tuan dan perempuan, crankshaft ni tuan-tuan pun tak perlu okay, buat apa-apa langsung pada crankcase, pada bahagian mana-mana pun, maksudnya tak perlu korek apa pun tak perlu. Dia boleh terus PMP sahaja kerana dia punya shaft pun semua Dream. Okay, spek standard Dream balik. Okay, dan gasket hanya scuping saja untuk crankshaft ni lah. Ready stock dekat kita menuju Shopee, boleh tengok bosku. Yang kedua, kita ada block Forest One juga, tapi ini adalah untuk EFI Class 1 size 53 bersertaan gasket top yang telah diorder oleh customer kita lah. Yang ketiga, kita ada carburetor wave 125 22.5mm bersertaan dengan intake pipe 22.5mm juga ah. Okay, so intake pipe tu adalah daripada KZR dan semestinya carburetor itu daripada Espada. Kemudian bosku, kita ada block racing size 60mm Kriss110, okay, brand GL Racing. Okay, dan tengok dia punya gasket top size 60, block pun mesti size 60 dan block size 57. Okay, brand Espada untuk Kriss110 juga dan disertakan sekali dengan gasket top dia lah. Okay, dan satu lagi adalah piston Forest One size 53.25. Ini adalah untuk EFI lah. Dream lah.